Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan, salam satu Malaysia. Okey, kita hari ni bersiaran di tapak Jabi, iaitu Tuan Zaimi, rumah Tuan Zaimi, tapak di Jabi, Terengganu. Rumah berkeluasan 800 kps. Kita punya rumah hari ni lah. Okey. Boleh tengok view. Hampir-hampir siap lah dalam 85% saya rasa mungkin. Sebab ada lagi yang belum pasang tapi 85% dah siap. So ada berapa lagi ramai view, tolong share. Tolong support dan share live saya pada hari ini di bulan Ramadan. 10 orang. 10 orang? 10 orang lah ya? Okay, boleh tolong share dulu. Boleh view dulu. Rumah Prima full spec 800 kps. Harga? Berharga RM116 untuk loan. Itu Kuala Terengganu dan Kelantan. 116K untuk loan dan 112 untuk cash. Itu untuk harga Kelantan dan Terengganu. Kalau untuk selain daripada Kelantan dan Terengganu, Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, loan 120K. Cash 120K dan loan adalah 124K untuk selain Kalimantan dan Terengganu. Okey. Tapi boleh dapat Prima full spec lah. Puatilah 3 bilik. Okey, jom. Kita masuk berapa orang dah tu? 13. Okey, jom. Tolong share, tolong support dan share, okey. Okey, untuk Prima full spec seperti biasa kita memang menyediakan Porsche yang dalam ini yang disediakan oleh pihak ETH. Kita ada shilling kapur. Sekeliling kaki 5 juga kita berikan shilling kapur. Masuk, boleh tengok shilling. Kita sediakan shilling. Ya? Shilling kapur untuk Prima full spec. Juga ada tie. Tie untuk beranda depan. Okey, kita sediakan pintu kayu. Pintu kayu. Biasa kami sediakan pintu kayu untuk pintu utama. Eh? Okey, jom kita masuk ke dalam. Okey, sebelum tu, okey, wiring tak full lagi ya. Wiring dia tak habis lagi. Sebenarnya kita ada full wiring untuk Prima full spec. Okey, mana boleh masuk ke dalam rumah? Okey, boleh tengok atas. Kita sediakan double layer shilling kapur. Cuma lampu downlight belum pasang dengan kipas. Jadi kipas ada dua unit kipas kita sediakan secara percuma. Dan juga seluruh ruang kita sediakan percuma downlight. Lampu downlight. Okay, tapi masih lagi belum dipasang. Sebenarnya ada percuma kipas dan juga lampu downlight. Okay. Ini cermin sisi yang kita sediakan ini. Boleh juga permintaan daripada customer nak macam mana, nak cermin macam mana, nak panjang ke, nak lebar ke, nak labu ke, kita boleh sediakan cermin. Boleh buka kan? Cermin boleh buka untuk pengudaraan, bukan cermin mati. Boleh buka. Okay. Untuk color dalam rumah, kita sebenarnya memberi tiga pilihan warna untuk dalam rumah. Tetapi tuan rumah memilih warna natural lah, warna kelabu. Hanya kelabu dan putih ya. Patutnya tiga color dia boleh gunakan. Okay. Cermin sisi juga, semua cermin kita boleh buka. Semua cermin sisi kita, cermin labu kita semua boleh buka. Maknanya boleh ada pilihan untuk pengukuran tu. Bukan cermin mati ya. Dan kita sediakan tepi untuk ruangan yang santai. Okay? Santai kita sediakan sliding door. Okay? Untuk keluasan ruang tamu adalah 10x11. Luasan ruang tamu ni kita ukuran adalah 10x11. Kita menyediakan tile 16
kaki najak 16 inci ya untuk tie ruang tamu dan juga ruang makan. Kita sediakan 16 itu masuk juga bilik. Kita bagi 16 inci. Besar 16. Untuk ruang makan 13 kali 10 masuk mana? Ni ruang makan masuk di hampir bahagian dapur adalah 13 kali 10. Keluasan dia lah. Ini 800 kpm ya tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sesuailah selesa lah juga. Tidaklah terlalu kecil dan tidaklah terlalu besar. Okay, ini ni yang dalam kita dah sediakan pun kotak elektrik ya. Kotak untuk elektrik kita macam biasa lah kan. Dalam semua rumah mesti ada benda ni. Kita sediakan ya. Prima full spec ada. Kita sediakan wiring penuh. Termasuk juga pula. Tengok juga kita ada pula aircon ni untuk sis aircon kita sediakan. Master bedroom kita masuk kepada okay. Pintu ni macam biasa lah aluminium, kita ni aluminium lah kursi dia punya raga. Tapi pintu kita sederhanakan adalah pintu kayu, bukan plywood eh. Pintu kayu. Okay, boleh masuk dalam. Keluasan master bedroom adalah 12 kali 11. Keluasan master bedroom adalah 12 kali 11. Untuk 800 kpm, keluasan ruang tamu adalah 12 kali 11 eh? Wah, dah juga kan? Okay, ada cermin, kalau buka cermin pun boleh buka untuk pengudaraan bilik. Cermin pun kita bukan cermin mati, cermin boleh buka. Okay, kita ada siling kapur. Siling kapur ni sebenarnya ada lampu tapi tak pasang lagi. Lampu daulat dan juga besi kipas tu masih tak pasang lagi. Besi kipas, nyakuk kipas ada, disediakan. Dan juga tu pula aircon, pasang atas tu untuk pasang aircon. Kita sediakan juga pula aircon di atas. Okey. Okey, bilik air. 5x6. Keluasan bilik air ni adalah 5x6. Ketinggian untuk tile bilik air adalah 7 kaki. Memang kami sediakan prima full spec 7 kaki tile untuk bilik air. Cuma belum ada lagi sinki, kita ada sediakan sinki. Bilik-bilik air sembahyang dan juga shower. Kita ada sediakan shower. Bilik untuk ambil air sembahyang dan juga sinki. Dan juga mangkuk tandas. Tapi masih belum dipasang ni. Boleh tengok ni kami belum pasang ni. Ini yang kami belum pasang. Ada mangkuk tandas di sini. Okay. Beranjak kepada bilik kedua. Bilik kedua juga disiapkan rangka dan juga pintu kayu. Kita sediakan pintu kayu. Cermin seperti biasa lah, cermin model seperti biasa. Tingkap. Dan juga atas juga siling rapuh, cumanya belum lagi pasang untuk lampu dan juga besi kipas. Belum pasang. Tapi yang lain itu sama dia. Keluasan 10 kali 9. Time tetap time mana suci. Ini untuk bilik kedua. Luas juga kan? Boleh lah kan? Luas juga bilik kedua. Dan juga bilik ketiga. Bilik ketiga seperti biasa juga sama juga pintu kayu. Berangka, berangka ini adalah besi.
tanya, boleh kita tanya untuk spek rumah. Kalau keluar tak komen. Boleh komen? Tak keluar. Boleh siapa yang nak komen? Pada dengan cik. Okey, Zero Zia cantiknya rumah. Betul kan cantik rumah. Rumah tu 800 KPS. Tapi boleh menampung seperti biasa rumah. Tak kecil, tak besar. Tapi cantik. Sesuai dengan bajet yang kita ada. So, lengkap pada rumah 800 KPS. Lengkap 3 bilik dan juga 2 bilik air. Kan? Boleh je. Siapa nak tanya-tanya soalan lagi ataupun yang tak faham boleh tanya dengan saya. So ini adalah bilik air yang ketiga. Bilik air ketiga adalah 5 bilik. Okey, 5 x 6. Ketinggian tai juga 7 kaki. Kita sediakan juga mangkuk tandas. Kita sediakan juga shower. Pilih air sembahyang dan juga sinki. Kita sediakan juga. Cuma tidak dipasang lagi. Belum dipasang lagi. Keluasan kitchen dan toilet ini, yang kitchen toilet semua ini adalah 12 x 13. Panas. Keluasan di dapur dan juga ni adalah 12 x 13. Okey. Cuba tengok kami sediakan dinding kami penuh tai penuh sehingga 7 kaki juga ni. Juga 6 kaki. Enam kaki. Penuh berserta juga table top. Table top ni sebenarnya di bawah ada sliding tapi masih lagi belum pasang. Ada sliding untuk sliding kabinet sliding cuma baru pasang table top punya masih baru pasang table top punya ni tai masih lagi belum penuh lah. Sebenarnya sinki ni belum siap penuhnya lagi, tapi kita bagi dua sinki untuk basuh dan juga ni air dan juga table top sepanjang 7 kaki kita sediakan. Ini adalah dapur sangat sempurna. Sebelah sini kita boleh letak peti ais. Ada ruang letak peti ais, ada ruang sini kita boleh letak macam-macam lah, meja makan ke sebelah sana, meja makan. Boleh je, cukup ruang sebenarnya. Jika mana kita decoration, insyaAllah cukup ruang. Orang-orang yang suka-suka boleh memang sangat sempurna walaupun tak besar mana tapi agak sangat-sangat sempurna. Kena punya 3 bilik dan 2 bilik air. Lengkap kan? Cumanya tandas safety tank ni kan tak boleh nak tutup. Dia pun nak tanam. Belakang ni nak tanam. Tank kat belakang. Tu air boring kita bau je. Korek tu air boring. Tu wire pipe. Bau nak ni. Longkang. Longkang. Okey, kami sediakan longkang sepenuhnya keliling rumah. Kita sediakan longkang. Longkang penuh. Dikelilingi rumah adalah longkang penuh. Berapa RM? Okey, Muhammad Hafizuddin, berapa RM? Untuk 800 KPS, 800 KPS Kelantan dan Terengganu. Cash adalah 112K dan loan adalah 116K. Untuk Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang, untuk cash adalah 120K dan loan adalah 124K. Okey? Harga untuk rumah prima full spec. Prima full spec ni sangat-sangat sempurna ya. Lebih kemas, lebih cantik. Semua orang kata cuci kaki je masuk memang pun. Tapi hari ni kita tak dapat tengok sepenuhnya. Sebab baru 85% siap. Bermakna ada lagi yang kita belum pasang. Seperti lampu, kipas dan juga tandas. Kita belum pasang dan juga ada lagi sedikit table top punya spek yang kita belum buat. Spek untuk table top. Okay? Nak dari luar ke? Nak raungkan luar? Jom. Jom kita raung rumah dulu kan. Tengok keliling. Boleh? Kita tengok keliling. Okay?
Ini banyak lagi sampah-sampah yang perlu di clear, tapi sebenarnya selepas ini semua ni akan dikelirkan oleh pihak kontraktor lah. Cuma sekarang masih belum diseliakan lagi. So kita sediakan dikelilingi oleh oleh longkang dan juga kaki lima juga kita kita ni kan tai. Kita pasang tai, bukan saja simen lepa kita pasang tai. Bukan simen saja. So memang cantik lah Prima Fuspek ni, memang cantik. Cuma tuan rumah tidak memilih banyak color. Sebenarnya luar rumah adalah dua color. Luar rumah dua color sebenarnya, tapi tuan rumah menyediakan satu, cuma hanya pilih satu color. So dia berminat dengan color-color natural. So atas pilihan masing-masing, kan? Atas pilihan masing-masing. Okey, Rehan Mu'i, syarat apa ya untuk apply loan? Okey, untuk kaki tangan kerajaan. Tak ada masalah. Untuk kaki tangan kerajaan, tanah mestilah geran nama sendiri ataupun geran bersama suami dan isteri. Boleh loan untuk LPPSA. Boleh loan jika geran nama sendiri ataupun bersama isteri. Boleh saja loan LPPSA. Ya. Tak ada masalah. Untuk LPPSA tak ada masalah sangat. Cuma geran tu adalah penting lah. Lepas tu status tanah adalah pembangunan. Pembangunan. Pertanian kena tukar. Yalah, pembangunan-bangunan lah. Pertanian kena tukar kepada status bangunan. Sebab LPPSA punya syarat macam tu. Dia kena tukar. Termasuklah loan bank. Loan bank juga perlukan status tanah bangunan. Dia tak nak status pertanian. Kalau ada pun satu ekar ni, kalau dia nak bagi pun, itu pun atas bank-bank juga. Bukan semua bank yang menerima status pertanian. Okay? Kalau bank, dia mungkin ada bank yang menerima tanah nama isteri dan juga tanah nama ibu dan ayah. Ada juga bank yang menerima, bukan semua bank, tapi ada bank yang menerima nama isteri dan juga ibu dan ayah. Itu bank. Okay? Syarat loan bank, gaji bersih sekurang-kurangnya 3K dan juga kurang komitmen. Komitmen di luar adalah rendah. Untuk loan boleh senang nak approve. Itu dia syarat-syarat bank. Okay? Komen ada lagi. Kalau kerja sendiri macam mana, Kak? Kerja sendiri macam bank lah. Dia nak banyak. Okay, kalau nak tahu lebih detail, sebab dia banyak. Kalau kerja sendiri ni, dia nak, kalau awak ada berniaga nak SSM. Nak berniaga nak SSM, lepas tu statement bank awak kena 6 bulan, kena konsisten. Lepas tu dalam bank mesti ada, awak ada support daripada duit lain seperti ASB. Simpanan ASB atau yang lain-lain, support duit awak ada dan juga konsisten dalam bank. Kurangnya dalam bank simpanan pun kena ada 10K. So itu untuk bekerja sendiri atau perniagaan. Tapi jika nak lagi lebih detail, boleh WhatsApp kami punya perunding perumahan yang ada bagi WhatsApp dekat situ. Yang letak WhatsApp dekat situ, tolong WhatsApp geng-geng perunding perumahan kami. Dia lebih detail. Sebab saya cerita pun kadang-kadang banyak lagi benda yang ni. Tapi tak apa, boleh je WhatsApp geng-geng perunding perumahan kami yang ada tu. Letak WhatsApp dia di komen tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau bayar cash tanah ramai bernama, tanah pertanian, bayar cash tak ada masalah puan. Puan Rozilan, bayar cash tak ada masalah. Bayar cash apa tak apa. Yang penting keluasan tanah cukup untuk kami bina rumah. Kalau cash, keluasan tanah yang penting cukup untuk kami bina rumah. Boleh saja puan, tak ada masalah puan WhatsApp perunding perumahan kami yang ada letak WhatsApp kat situ untuk dia orang cerita detail lagi. Cash lagi senang puan, tak ada masalah. Kalau orang yang nak loan je bermasalah, sebab dia tak nak geran tu nama ramai, dia tak nak pertanian. Tapi kalau puan cash, tak ada masalah. Pertanian ataupun nama ramai, tiada masalah. Yang penting adalah keluasan tanah puan. Keluasan tanah puan kalau boleh 515 m lah, meter persegi. Tapi boleh je kurang sedikit pun boleh. Tengok keluasan rumah puan, besar mana puan nak buat. Kita akan cerita balik benda tu. Kita akan sembang balik melalui WhatsApp perunding perumahan kami. Okay? Boleh puan? Jelas puan? Gitulah syarat-syarat nak apply loan tu untuk bank dengan LPPSA. Saya dah cerita tadi. Boleh ulang balik nanti apa yang saya sembangkan. Boleh tengok balik. Tolong share saya punya live untuk pengetahuan, untuk ilmu-ilmu yang saya dah bagi tadi. Boleh-boleh jalan lah. Apa pening lah, duduk tengah panas kan. Kita jalan. Main masuk, main masuk. Panas lah pula.
lagi ke depan. Okey. Jinilah saya sediakan atau saya hidangkan untuk tuan-tuan puan untuk hari ini, iaitu Prima Full Speed 800 kPS. Siapa yang nak buat 800 kPS cukup-cukup tapi nak sempurna, nak perfect, prima, inilah tuan. Okey, ni siapa yang bajet cukup-cukup tapi nak cantik, nak bajet, nak sempurna, nak cantik, tak perlu nak buat apa-apa, nak air ke api ke, nak settle ke, inilah spek yang paling-paling bajet untuk prima. Yang cantik sekali inilah dia. Okey. Boleh share, boleh tengok balik tentang spek rumah prima. Okey, komen. Ada lagi rumah ni kau berapa RM ya rumah ni? Untuk Kelantan Terengganu adalah 116K loan dan cash 112K. Untuk Selangor, Pahang, Perak dan Negeri Sembilan 120 cash dan 124 loan. Harga rumah ni prima full spec. Memang spec dia penuh je lah. Awak tak payah nak buat pening-pening kepala masuk rumah bawa beg, bawa baju je. Itu dia prima full spec nama dia. Kan? Cuma bayar ni je lah. Kalau TMB kena bayar lah deposit semua rumah macam tu kan. Kena bayar TMB deposit itu sajalah. Air kita bagi air boring. Jadi air tak perlu air pipe kerajaan pun, kita dah bagi sedia air mineral water dekat anda-anda semua. Boring adalah air mineral water yang boleh minum direct. Itu adalah air boring. Tengok depan rumah, nak tengok depan rumah ke depan lagi, dia nak tengok depan rumah. Tak ada buat dah. Tengok depan rumah boleh tengok. Okey, under coverage dalaman berapa kPS rumah ni kak? Dalam 700 kPS kan? 800 kPS. Kalau dalam saja kita lebih patuh lah. Tapi kalau keseluruhan adalah keseluruhan termasuk luar adalah 800 kPS. Termasuk luar 800 kPS. Kami ada cek untuk dalaman. Boleh lagi, boleh tengok, boleh view balik rumah, okey. Puan hati kan rumah ni dapat double layer, silik, tak payah buat dah. Lampu cantik-cantik, kipas yang cantik, cantik lah. Nak tengok dalam, dia kata, tengok balik dalam, nak tengok dalam. Boleh. Nanti saya view dalam, jangan risau, saya view balik. Kami view balik, eh. Winston Ras, kami view balik dalam, boleh tengok. Okay, ni bilik master bedroom. Dan ini adalah bathroom dalam master bedroom . Tapi belum siap sepenuhnya. Belum ada lagi shower, sinki, toilet duduk dan juga pilih air sembahyang . Dan juga pilih air yang biasa tu dekat sinki tu. Okay, ni adalah bilik master bedroom. Okay, terpaksa tutup kak. Okey, nampak gayanya. Okey, kita terpaksa mengakhiri live ini. Nanti pada yang nak view semula rumah tu boleh tengok live ini pada awal ya. Okey. Selamat berpuasa. Okey. Okey, tuan-tuan puan-puan.